Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang pemirsa, Get News kembali hadir menjumpai Anda dengan sajian informasi teraktual dan inspiratif. Bersama saya, Aini Ruslan, inilah Get News selengkapnya. Kita awali informasi pertama dari Kabupaten Dompu. Puluhan supir angkutan kota di Kabupaten Dompu mogok beroperasi menuntut penertiban ojek dan angkutan liar atau odong-odong. Mogok supir angkut ini sempat membuat arus lalu lintas tersendat dan puluhan penumpang terlantar. Puluhan angkot di Kabupaten Dompu, Nusa Tenggara Barat mogok beroperasi menyusul menjamurnya ojek dan puluhan kendaraan tanpa izin trayek beroperasi mencari penumpang. Keberadaan angkutan liar atau masyarakat Bima menyebutnya odong-odong mengurangi pendapatan kalangan sopir angkot. Tak terima dengan menjamurnya ojek dan odong-odong, puluhan sopir angkot terpaksa melakukan unjuk rasa dan aksi mogok. Aksi mogok sopir angkot ini juga sempat membuat lalu lintas di Kabupaten Dompu tersendat. Puluhan penumpang bahkan sempat terlantar. Salah seorang sopir angkot, Bondan, mengaku penghasilannya menurun drastis sejak ojek dan odong-odong menjamur di Kabupaten Dompu. Penghasilannya turun drastis dari biasanya Rp300.000 per hari menjadi hanya Rp120.000 per hari. Penghasilannya itu hanya cukup untuk membeli bahan bakar minyak atau BBM saja. Ya lumayan lah, tapi sekarang hanya untuk minyak saja, tidak ada untuk keuntungan. Biasa berapa per hari? Ya kita cuma dapat 120 untuk minyak saja. Jadi untuk gaji karyawan, untuk uji apa, untuk pajak dan sebagainya tidak dapat. Gara-gara odol-odol ya? Ya salah satunya penghambat itu, karena mereka tidak memiliki izin kir, tidak memiliki pajak, tidak memiliki izin trayek, dan mereka merubah kendaraan sepihak tanpa izin dari perusahaan pusat. Menyikapi aksi mogok sopir angkot ini, Kapolsek Koja Ibda Rusdi berjanji melakukan kajian menyikapi tuntutan kalangan sopir angkot. Tuntutan sopir angkot ini bahwa mobil odong-odong tidak boleh melakukan operasi siang hari. Mereka diperbolehkan pada malam hari. Makanya mereka menyampaikan pendapat dan mau menghadap Kasat Lantas Rusdi berjanji melakukan pendataan dan penertiban kendaraan di luar angkot yang beroperasi mencari penumpang. Namun pihaknya terlebih dahulu akan berkoordinasi dengan pemerintah melalui Dinas Perhubungan Kabupaten Dompu. Dari Kabupaten Dompu, Nusa Tenggara Barat, Muhammad Tajwid, Get TV. Informasi selanjutnya, populasi kendaraan roda 2 dan roda 4 yang tumbuh signifikan di Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat, memicu kemacetan lalu lintas di sejumlah titik. Selain peningkatan unit kendaraan bermotor angkutan tradisional khas Lombok seperti Cidomo ikut menyumbang kemacetan hingga jalan arteri Kota Mataram. Kosongnya petugas yang mengatur keberadaan Cidomo di depan pasar Kebon Roa ini dinilai sangat mengganggu arus kendaraan keluar masuk dari sisi parkir kendaraan yang sudah diatur. Hampir setengah ruas jalan di sepanjang jalan arteri ini bahkan habis digunakan kalangan kusir Cidomo memarkir alat angkut tradisional khas Lombok ini. Kalangan kusir ini bahkan seperti tidak ambil peduli jika ruas jalan ini harus menyempit atau mengganggu pengguna jalan lain yang lalu lalang. Terlebih, bus-bus pariwisata yang akan menuju kawasan wisata Senggigi seringkali mengundang rasa kesal wisatawan. Inisiatif Kepala Dinas Pariwisata Mataram, Abdul Latif Najib, menjadikan Cidomo sebagai alat angkut di sejumlah kawasan wisata disambut baik berbagai pihak. Pertama, terkait dengan pengembangan kepariwisataan Nusa Tenggara Barat, lebih khusus Kota Mataram, tentu ingin kita kembangkan dengan inovasi, coba memberdayakan alat transportasi tradisional yang nama Cidomo. Cikar, dokar, motor, ya, perpaduan. Nah, yang rupanya di akhir-akhir ini angkutan tradisionalnya sudah mulai agak apa namanya tidak kelihatan. Nah, kita ingin coba mendorong ini menjadi salah satu ikon Mataram.
Namun, pemerintah harus memikirkan jalur dan kawasan wisata tertentu yang akan dilalui sarana transportasi tradisional ini. Di sisi lain, pemerintah Kota Mataram juga harus memikirkan secara kuantitas Cidomo yang beroperasi sebagai sarana transportasi lokal. Data yang dihimpun GetTV, jumlah Cidomo di Kota Mataram mencapai lebih dari 7.000 unit. Namun, data yang dihimpun pemerintah Kota Mataram diperkirakan hanya setengahnya. Jika pemerintah daerah tidak segera membatasi dan menata kembali keberadaan Cidomo, dikhawatirkan dapat mengganggu lalu lintas di Kota Mataram dan dapat menimbulkan kemacetan yang lebih parah. Dari Mataram, Nusa Tenggara Barat, Tim Liputan, GetTV. Tahu nggak pemirsa bahwa Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika BMKG Indonesia dipercaya menjadi salah satu negara penyedia informasi peringatan dini bencana tsunami untuk 28 negara di kawasan Samudra Hindia. BMKG Indonesia dinilai memiliki peralatan dan pengalaman yang memadai dalam deteksi dini bencana. Dipercayanya Indonesia sebagai negara penyedia informasi bencana tidak lepas dari kemampuan Indonesia sumber daya dan peralatan Indonesia yang mampu mendeteksi bencana dini tsunami. Hingga Indonesia layak menjadi satu dari tiga negara kawasan Samudra Hindia yang dipercaya oleh 28 negara sebagai Regional Tsunami Service Provider atau penyedia layanan tsunami regional selain Australia dan India. BMKG Indonesia bertanggung jawab penuh memberikan peringatan dini tsunami kepada negara-negara di kawasan Samudra Hindia. Indonesia itu karena sudah dianggap mampu ya, termasuk dalam peringatan tsunami dan tempat dunia, maka ditunjuk oleh dunia melalui UNESCO, itu ada tiga negara. Yang pertama adalah Australia, yang kedua adalah India, yang ketiga adalah Indonesia. Jadi kita ini sudah dianggap mampu. Saat ini, BMKG Indonesia sudah memiliki 165 perangkat pengamatan yang sudah tersebar di seluruh BMKG, termasuk di Nusa Tenggara Barat. Data dari hasil pengamatan di masing-masing BMKG langsung dikirim ke pusat untuk diproses, sehingga waktu 5 menit hasil pengamatan tersebut langsung didistribusi, baik itu info gempa bumi maupun peringatan tsunami. Dengan begitu, dapat meminimalisir jumlah korban atau sepenuhnya dapat menghindari korban akibat bencana. Dari Mataram, Nusa Tenggara Barat, Lukmanul Hakim, GetTV. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Haji Najmul Akhyar, Bupati Lombok Utara, bersama seluruh masyarakat saya mengucapkan selamat atas mengudaranya GetTV, TV streaming pertama di NTB. GetTV, inspirasi bersama. Terima kasih masih bersama saya di Get News Petang. Informasi selanjutnya, dalam upaya meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, Badan Penyelenggara Jaminan Sosial BPJS Cabang Mataram meluncurkan program baru bertajuk Customer Royalty. Program ini nantinya bisa membantu pengguna jasa BPJS mendapatkan potongan harga menginap di hotel yang sudah ditunjuk oleh BPJS. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial BPJS Kesehatan Mataram berusaha memperluas jaringannya, bekerja sama dengan pihak pengelola hotel di Mataram. Kerjasama BPJS dengan salah satu hotel ternama di Mataram diharapkan bisa memberi layanan eksklusif bagi pemegang kartu peserta BPJS. Layanan tambahan BPJS ini disebut program Customer Royalty, bertujuan untuk memberikan rasa nyaman dan kemudahan bagi pengguna Kartu Jaminan Kesehatan Nasional maupun Kartu Indonesia Sehat. Program Customer Royalty ini berhak mendapatkan layanan eksklusif dan menginap di hotel dengan potongan harga hingga 50%. Kepala BPJS Mataram, Muhammad Ali, berharap program ini bisa membantu meringankan beban masyarakat yang hendak menginap di hotel. Di sisi lain bagi peserta kan akan
General Manager Hotel Santika Mataram, Reza Bauvier, mengaku sangat mendukung program yang diluncurkan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Mataram ini. Kami terbuka beberapa hotel untuk kerjasama dengan BPJS Kesehatan juga silakan dipersilakan, tidak menutup kemungkinan karena ini adalah dampak positif dan semuanya tidak ada negatifnya dari hal ini. Pemberian diskon atau pemotongan harga dari kamar itu sebesar 40% di weekdays, di hari kerja, dan 50% di akhir pekan. Dari Mataram, Nusa Tenggara Barat, Budiman, Get TV. Informasi selanjutnya datang dari Kabupaten Lombok Timur. Petani tomat di Kecamatan Sembalun, Lombok Timur mengeluhkan anjloknya harga tomat di pasaran. Merosotnya harga tomat ini bahkan membuat petani tidak mampu menutup biaya produksi. 1 kg tomat yang semula berkisar Rp4.000 per kilogram merosot hingga ke harga Rp1.000 per kilogram. Bahkan dalam kondisi tertentu tidak dapat terjual. Banyaknya pasokan tomat di pasaran menjadi penyebab anjloknya salah satu kebutuhan dapur ini. Bahkan tanaman tomat di Kecamatan Sembalun enggan diurus petani karena harga jualnya yang rendah dan tidak dapat menutupi biaya produksi. Tomat itu ya enggak seberapa kalau kita nanti gagal panen. Soalnya biayanya. Tapi tetap gagal, Pak. Walaupun ya, enggak seberapa. Kan ini cuman kita gagal harga ini kan. Kalau dijual biasanya berapa per kilo tomat? Kalau di sini kan 2.000 per kilo. Per kilo. Kalau di pasaran? Kalau di pasaran sampai 4.000. Meski para petani tomat di Kecamatan Sembalun merugi hingga 5 juta rupiah, sebagian mereka tetap memanen tomat untuk dijual. Dengan harapan paling tidak dapat mengembalikan sebagian modal dan biaya buruh yang bekerja. Mereka juga menanti intervensi pemerintah daerah untuk menstabilkan harga yang saat ini tidak sebanding di pasaran. Dari Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat, Lukmanul Hakim, Get TV. Pemirsa, masalah sampah masih menjadi pekerjaan rumah yang rumit bagi sebagian pemerintah daerah di sejumlah kota-kota besar di tanah air. Tidak terkecuali dengan kota Mataram, Nusa Tenggara Barat. Selain menimbulkan bau yang tak sedap, pengelolaan sampah yang tidak teratur juga dapat mempengaruhi kebersihan lingkungan lain di sekitarnya. Tumpukan sampah di lokasi pembuangan sampah sementara, sudut kota Mataram ini kerap mengganggu wajah kota dan pandangan masyarakat lalu lalang di kawasan kota tua Ampenan. Bau tak sedap yang keluar dari tempat pembuangan sampah sementara ini tidak saja mengganggu penciuman pengguna jalan dan warga sekitar. Kota tua Ampenan sebagai penunjang destinasi wisata kota Mataram justru memberi kesan negatif di kalangan wisatawan. Tidak saja masalah bau tak sedap, melubernya sampah di TPS Ampenan ini kadang tumpah hingga aliran sungai Kalijangkung. Pencemaran lingkungan dari sampah rumah tangga dan limbah makanan cepat saji menjadi ancaman menakutkan di aliran sungai Kalijangkung. Jika tidak cepat diatasi, aliran sungai Kalijangkung bisa menimbulkan dampak lingkungan lebih parah. Minimnya petugas kebersihan yang mengatasi kebersihan Kali Jangkung dapat menghambat proses pemulihan kebersihan kali karena di tempat tumpahan sampah dari TPS ini. Warga sekitar berharap pemerintah Kota Mataram segera mengambil sikap merelokasi TPS dan ditempatkan di areal sempadan kali. Selebihnya, penempatan petugas kebersihan kali dan jadwal yang teratur bisa mendapat perhatian lebih dari pemerintah Kota Mataram. Fahrudin dari Satlantas Polda NTB mengucapkan selamat atas mengudaranya Get TV, TV streaming pertama di NTB. Get TV, inspirasi bersama. Terima kasih masih bersama saya di Get News Petang. Masih masalah sampah, kondisi gunungan sampah di tempat pembuangan akhir Ijo Balit, Kabupaten Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat sangat memprihatinkan. Tumpukan sampah di TPA Ijo Balit
kini mencapai ketinggian 7 meter lebih. Sampah di tempat pembuangan akhir TPA Ijo Balit terus menggunjung hingga mencapai ketinggian 7 meter lebih. Meski masih cukup banyak ruang, namun kondisi ini terhitung cukup memprihatinkan. Produksi sampah masyarakat Lombok Timur terus meningkat, terlebih jelang akhir pekan. Produksi sampah masyarakat meningkat di atas rata-rata sekitar 15 kubik per hari. Di hari-hari tertentu, produksi sampah masyarakat bahkan bisa mencapai 20 hingga 29 kubik per hari. Jelas ini menjadi ancaman untuk kelangsungan pelestarian lingkungan di Kabupaten Lombok Timur. Pemerintah daerah setempat harus segera mencari solusi untuk mengatasi persoalan sampah di kabupaten paling timur Pulau Lombok ini. Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Lombok Timur Mulki mengaku sudah menyiapkan langkah antisipasi mengatasi persoalan sampah di Lombok Timur. Overloadnya sebenarnya 2019 baru di overload. Saat ini masih bisa dimanfaatkan. Nah, kalau perhitungan dari tim dari kementerian kemarin 2019 baru tidak bisa sudah tidak bisa ditolerir lagi keberadaannya karena tingginya sudah mencapai 7 meter. 7 meter. Ya, tinggi penumpukan. Tinggi penumpukannya. Mulki menduga kalau TPA Ijo Balit baru akan penuh tahun 2019 mendatang. Meski terhitung 2 tahun lagi sejak dini, Mulki sudah melakukan langkah-langkah antisipatif jika TPA Ijo Balit tidak bisa difungsikan lagi. Di antaranya, dengan melakukan pergeseran material gunungan sampah menggunakan alat berat. Selebihnya, pemerintah daerah Lombok Timur tengah mencari lahan baru yang lebih strategis sebagai pengganti TPA Ijo Balit jika kelak tidak bisa dimanfaatkan lagi. Dari Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat, Muhtadun, KTV. Tumbuhnya pariwisata Lombok, Nusa Tenggara Barat memberi berkah tersendiri di kalangan pengrajin berugak bambu. Meningkatnya order dari kalangan pelaku industri pariwisata setidaknya memberi senyum sumringah di kalangan pengrajin berugak sepanjang jalan Skarbela ini. Pertumbuhan ekonomi masyarakat Nusa Tenggara Barat 5 tahun terakhir meningkat pesat seiring tumbuhnya sektor pariwisata NTB. Meningkatnya ekonomi warga NTB ini setidaknya dirasakan langsung pengrajin berugak bambu yang membuka usaha di kawasan Skarbela, Mataram. Meningkatnya order sedikit memberi senyum sumringah pengrajin berugak bambu dan berharap usahanya bisa tetap lancar. Pengrajin berugak bambu, Alkah, mengaku beberapa bulan terakhir tidak pernah sepi pembeli. Konsumen berugak bambu ini banyak datang dari pengelola bungalow, villa, bahkan dari pemilik hotel berbintang. Dibantu 2 orang pekerjanya, Alkah mampu memproduksi berugak bambu 2 unit dalam sepekan. Ya, sekitar 4 hari, 5 hari lah. 5 hari untuk kalau rutin di kerjakan ya sekitar 4 hari sudah selesai dah. Kalau untuk omset penjualannya ini kita untuk berugak biasanya dijual kemana, terus untungnya sampai berapa? Kalau harga itu kisaran 2 juta, 2 juta setengah. Untuk tempat penjualannya biasanya ya di kafe, rumah-rumah lesehan, di villa, ada di kita jual ke Gili Trawangan. Ya, kita jual di Sekotong untuk rekreasi-rekreasi. 2 bulan terakhir, Alkah mengaku kebanjiran order berugak bambu. Dari usahanya, pria semampai ini mampu meraup keuntungan hingga belasan juta rupiah per bulan. Untuk bahan baku, Alkah tidak pernah kesulitan karena di Lombok, bahan dasar pembuatan berugak ini masih cukup tersedia. Dari Mataram, Nusa Tenggara Barat, Budiman, GetTV. Pemirsa, berita tadi sekaligus menutup perjumpaan kita pada Get News petang hari ini. Perbarui terus informasi terlengkap dan inspiratif Anda hanya di Get News. Dan jangan lupa kunjungi kanal streaming kami di www.getmedia.co.id serta fanpage Get Media Channel di media sosial Facebook dan YouTube. Mewakili seluruh kru yang bertugas, saya pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.